Kau tahu tak betapa pentingnya budak tu? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Saya tahu, Father Dragon. Tunggu! Kau pakai otak. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, kalau saya sudah sebenarnya saya sudah malu sih di umur 30 sekarang ini menggunakan seperti ini kayak buddha-buddha ini, sebenarnya malu cuy ya. Tapi mau gimana lagi cuy? Ya kita harus nampak imut gitu, nampak comel kalau ingin membuat video-video yang kelakar gitu. Untuk menghibur teman-teman itu harus kelihatan yang apa ya, kelihatan yang beda lah gitu ya. Nggak harus kelihatan handsome gitu ya. Oke, kali ini kita ada di konten Ngakak Plus. Oke, yang baru dari Ngakak Plus kita kali ini tuh, kita biasanya kan ambil video-video dari TikTok. Sekarang kita sudah bisa mengambil video-video dari Instagram cuy. Nah, kebetulan saya sudah cakap di video sebelumnya, ada juga teman-teman yang mengirimkan langsung, ada yang mengetik nama saya ya di Instagram. Dan waduh, saya sangat-sangat berterima kasih banget buat teman-teman yang sudah follow Instagram saya cuy. Teman-teman yang belum follow, bantu di follow cuy ya. Sebelumnya saya berterima kasih buat akun yang ini cuy ya. Saya tampilkan di sini aja cuy ya. Saya berterima kasih banget karena sudah apa namanya, memberikan banyak video cuy. Hampir video yang kita tengok di video kali ini, di Ngakak Plus kali ini tuh, dikirimkan oleh abang ini cuy. Oke, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe-nya cuy. Buat teman-teman yang baru gabung cuy ya, jangan lupa di subscribe. Dan langsung aja kita ke video yang pertama. Panggil? Oke, panggil semua apa balik. Ini kambing. Panggil, laju sikit lagi. Ini kambing kena. Panggil betul-betul. Dah panggil dah. Ah, selamat. Itu balik, adik-adik kau dah. Panggil suruh balik rumah lah. Panggil lagi. Pinter banget kambing ini. Dia panggil teman. Nah, ya, ini cuy. Ya. Okey dah, kau pun balik ya. Okey dah, semua suruh balik. Dah tamu tunggu lagi dah. Dah petang dah. Ini adik-adik dia nak balik ni semua ni. Ush. Balik. Pinter banget ya. Ini abang besar ni. Ni abang besar nak balik ni. Abang tengok hiru. Oi. Batu-batu besar dia banget ini. Sudah bini dia ramai kan. Bini bang, balik bang eh. Boleh. Panggil. Okey, panggil semua balik. Panggil, laju sikit lagi. Ini kayaknya kebiasaan sih cuy ya. Sudah terbiasa ini. Panggil betul. Dah panggil dah. Ah, selamat. Itu balik, adik-adik kau dah. Ya. Okey, panggil suruh balik rumah lah. Panggil lagi. Suruh balik. Dah. Bisa kau ya balik seperti ya. Itu ya. Okey dah, kau pun balik ya. Okey dah, semua suruh balik. Dah tamu tunggu lagi dah. Dah petang dah. Ni adik-adik dia nak balik ni semua ni. Balik. Ini kalau di kampung saya itu kebanyakan kambing itu di dalam kandang cuy. Jarang yang keluar seperti ini cuy. Itu dulu ada. Dulu seperti itu yang dilepas gitu. Sekarang sudah nggak ada cuy. Jadi saya di umur sekarang itu melihat kambing itu di dalam kandang gitu. Next. Siapakah yang tukang azan di zaman Nabi Muhammad? Haji saya. Siapakah yang tukang azan di zaman Nabi Muhammad? Haji saya. Ini kayaknya budak ini dia jawabnya spontan aja. Mungkin keadaan lagi capek gitu kan. Dia jawabnya spontan gitu. Pak Haji.
ini ada yang komentar cuy, apakah dia putra? Ini awal video ada-ada aja. Ini melawan hukum alam. Aduh baci saya bener-bener. Saya gak nyangka gitu. Dia bisa jawab seperti itu ya. Next. Baci saya. Oke. Bang, nak tanya jalan boleh tak? Ya, yeah, sure. Tanya. Ha, apa khabar? Sihat ke? Lama tak cerita. Salah bang. Itu konsepnya bukan begitu. Bukan tanya ininya jalan yang aduh. Kebanyakan ya saya lihat komedi-komedi sekarang itu ya seperti ini, cuy. Kalimat yang sederhana bisa dibuatkan cerita seperti ini, cuy. Tapi sebenarnya masuk akal sih ya. Nak tanya jalan boleh tak? Nak tanya yeah, sure. Jalan. Tanya. Apa khabar? Sihat ke? Weh, lama tak dengar cerita. Mak sihat? Masih, kok jadi mak sihat gitu? Ini ada yang komentar jalan ya. Ya, yeah, aku sihat. Kok ini macam tak berapa nice? Ada sihat. Ini komentar paling best ini. Ini bukan video cuy, ini gambar nih. Bro, saya jumpa hamster. Bukan saya itu. Sama aja ya Allah, ya Allah. Dia masih berpikiran lobster seperti ini cuy, astaga. Ini kan kelajengking, kok bisa. Apa ini? Apa sih ini? Itu apaan sih, kok dia bisa? Oh, itu gas yang bocor ya. Gasnya bocor itu, cuy. Nah, terus kenapa dia bisa nyunsep gitu ya? Kenapa dia bisa cium aspal gitu? Malah gerakannya lambat banget. Ih, kayak lemas banget, gak ada kuda-kuda gitu ya. Ini ada yang komen Salpok sama yang cium aspal. Ih, kita ulang. Gak bakalan meletus ini. Gak bakalan meletus juga. Ini orang keluar dari mana itu? Gak bosan gue lihat cuy, ngakak terus. dia mau ngapain gitu? Next. Okay. Apa? Apa itu? Bro, itu kentut. Itu. Astaga, kok bisa pas banget di
kok bisa pas banget di mukanya gitu. Wih, dua kali itu, astaga. Tapi itu kayaknya bukan disengaja cuy, itu tadi memang udah ada memang karakter orang yang sudah yang kentut seperti itu dia jadikan hal yang biasa gitu ya. Kalau saya sih nggak apa ya, kalau bisa ya tahan lah, atau dia nggak tahu ada orang di belakang tapi kenapa harus bunyi gitu. Astaga ini, astaga, sampai tendangannya itu anginnya keras banget sampai rambutnya goyang gitu ya. Baiklah buat gitu, buatlah lagi kak. Baiklah buat gitu. Iya, berapa kali nak cakap? Iya. Tengok tu, dah cakap pun terbalik lagi. Eh, gimana cik? Betul ke Malik? Sama dengan bohong. Dipindahin doang tu sendalnya. Kau gak fokus tadi di sini. Iya, iya. Adik pakai terbalik jadi lari-lari. Udah dilepas, udah dilepas benar. Ya dipindahin ke situ. Cuman dia pindah. Ya. Tengok tu, dah cakap pun terbalik lagi. Betul ke Malik? Ya Allah. Ini kebiasaan anak saya juga. Cuy ya, anak saya itu selalu begini kalau pakai slipper. Tak tahu ya kenapa ya, anak-anak budak-budak di umur segini itu gak bisa membedakan gitu ya. Ya kalau posisi sendal yang terbalik gimana gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan banget buat saya itu. Kenapa ya? Kenapa anak-anak itu gak bisa tahu gitu ya. Atau yang namanya budak-budak kali cuy ya. Gak paham. Makanya anak saya itu kalau bilangnya terbalik, diambil, dia luruskan, baru dia rapatkan begini. Dia luruskan dulu gini, dua-duanya baru dia rapatkan, baru dia pakai gitu. Ini salah gitu. Di gini, dilepas, dipindahkan ke sini, tapi sama doang gitu ya. Kembali lagi. Ini ada yang komentar sih. Ini kayak komentar ini kayaknya baper ini. Laki dari kecil lagi suka ambil jalan yang mudah gitu ya. Aduh, ini. Ini kayaknya baper banget gitu ya. Saya sekanakan itu laki-laki memang dari kecil tuh yang ingin yang mudah-mudah saja gitu ya. Oke, next. Aku akan memprank teman aku. Aku pura-pura marah sama dia. Apa? Dan kameranya saya simpan di sini, guys. Iya. Dan itu teman aku, guys. Halo, teman. Aku benci kamu. Wow, Anda berdosa banget. Selamat, Anda mendapatkan prank. Guys, aku akan memprank teman aku. Aku pura-pura marah sama dia. Dan kameranya saya simpan di sini, guys. Iya. Dan itu teman aku, guys. Halo, teman. Aku benci kamu. Wow, Anda berdosa banget. Selamat, Anda mendapatkan prank. Aku akan memprank. Apa sih ini konsepnya? Gimana gitu ya? Ini yang komentar, selamat Anda mendapatkan prank. Maksudnya? Oh, dia ngomongnya gitu. Coba. Teman aku pura-pura marah sama dia. Dan kameranya saya simpan di sini, guys. Iya. Dan itu teman aku, guys. Halo, teman. Aku benci kamu. Wow, Anda berdosa banget. Selamat, Anda mendapatkan prank. Yeah. Oh, dia ngomongnya gitu. Mendapatkan prank kan biasanya itu orang. Selamat, Anda kena prank gitu. Karena Anda di prank gitu ya. Ini Anda mendapatkan prank gitu. Emang hadiah atau gimana gitu ya. Gue baru perasan gitu ya. Anda mendapatkan prank. Apa mendapatkan hadiah? Next. Apa ini? Oh, pembuatan kue cuy. Aduh, tapi kok. Oh, ini perindapan ya. Mm-hmm.
Tapi ininya kok keluar ya? Ush, ini. Astaga, ini dari sini udah keluar ternyata, cuy. Itunya ya. Wah, ini kok maksud saya sih begini ya. Yang namanya kebersihan kan penting banget gitu, apalagi bicara soal makanan gitu ya. Apalagi saya itu pencinta makanan banget, cuy. Jujur saya itu pencinta makanan banget. Dan saya itu sangat teliti kalau soal makanan gitu ya. Bukan sekedar merasakan atau makan saja, tapi saya aduh. Kalau seperti ini ya begitulah mungkin, cuy ya. Kalau kelihatan langsung seperti ini yang buat, mungkin saya enggak bisa makan, cuy. Ininya keluar. Wih, itu nggak panas dipegang aja ya? Waduh, ini ada yang komentar cuy, ini bengkel kah? Tolonglah cuy, aduh, ditambah tetesan keringat, ya bisa jadi sih cuy ya, susunya meletek, oh astagfirullahaladzim. Apa itu? Ini kayak... Astaga, temannya santuy aja cuy. Ini kok bisa masuk kepalanya ke dalam gitu? Aduh, ini ya demi konten harus seperti ini banget gitu. Aduh, ini parah banget sih. Apa faedahnya gitu ya? Kok bisa? Ada-ada aja sih. Oke, video yang terakhir cuy. Patoknya dalam lama-lama ini. Uciman. Kau yang kupilih. Tunggu. Ini film apa ini, cuy? Ciman ketua gangster pun siot kasih. Jadi ketua gangster ini film apa sih? Ketua gangster? Oke, lanjut. Kita lihat, cuy. Rupanya. Malu, kecewa, gagal. Gabung. Kau tahu tak betapa pentingnya budak tu? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Sampai ketawa. Saya tahu Father Dragon. Tunggu! Tunggu. Kok ini bisa? Ini scene film kan? Kok bisa diambil gambar yang memang ini harusnya settingan salah cuy ya? Karena dia di sini tertawa gitu ya? Atau ini scene salah kali cuy ya? Salah. Tap scene dalam dunia ni. Kalau budak tu wikpok polis, kau tahu tak? Aku tak nak masuk penjara. Main tai nanti. Aku mental. Tak nak. Mental. Aku dah tahu. Aku ni Daisha. Sepatutnya. Lihat mukanya ni cuy. Lihat mukanya ni. Ini kalau orang-orang teliti di film itu pasti. Atau memang genrenya komedi atau gimana sih? Dalam lama-lama ini. Kau yang kupilih. Yeah. Terbaik rupanya. Malu, kecewa, gagal. Kau tahu tak betapa pentingnya budak tu? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Saya tahu Father Dragon. Tunggu! Kau pakai otak pakai apa? Saya pun kalau di posisi lawan dialognya ini saya enggak bisa tahan cuy. Sumpah saya enggak bisa tahan. Aduh emang Ciman the best banget ya kalau memerankan karakter gini. Tapi ini film apa ya? Scene dalam dunia ni kalau budak tu wikpok polis, kau tahu tak? Aku tak nak masuk penjara. Mak aku dah tahu. Aku ni Daisha. Daisha.
Tegak-tegak sekali-sekali lagi. Dalam lama-lama ini, lihat perhatikan mukanya aja. Terbaik rupanya. Malu, kecewa, gagal. Kau tahu tak betapa pentingnya budak tu? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Kau tahu tak? Saya tahu Father Dragon. Tunggu! Kau pakai otak, pakai apa? Kalau budak tu, aku tak nak masuk penjara, main tai nanti. Mak aku dah tahu, aku ni tak bisa. Aduh, benar-benar ya Ciman. Oke, dan berakhirnya video yang tadi, berakhir juga perjumpaan kita kali ini cuy ya. Semoga video ini bisa menghibur korang cuy. Dan kalau suka dengan video ini, bantu di like, bantu follow Instagram saya cuy, supaya bisa kirimkan video-video yang menarik lagi seperti ini cuy. Oke, dan saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.